Jalaluddin Rumi adalah seorang penyair, teolog, ahli, sufi, dan cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-13. Pengaruhnya melampaui perpecahan etnis dan batas batas negara. Warisan spiritual besar antikan kayu selama 7 abad terakhir. Tulisan Amerika Serikat, Rumi digambarkan sebagai penyair yang berbaris bagi komputer. Dan ini adalah beberapa bukti baik yang bisa kita disampaikan tentang kesempatan Rumi. Silahkan disimak. Tugas Anda bukanlah untuk mencari cinta, tetapi hanya untuk mencari dan menemukan semua penghalang dalam diri Anda yang telah Anda bangun untuk melawan. Di luar gagasan tentang perbuatan salah dan perbuatan benar, ada sebuah lapangan. Aku akan menemuimu di sana. Saat jiwa terbaring di rerumputan itu, dunia terlalu penuh untuk dibicarakan. Luka adalah tempat di mana cahaya mau masukimu. Berhenti bertingkah begitu kecil, Anda adalah alam semesta. Apa yang Anda cari sedang mencari Anda. Begitu aku mendengar kisah cinta pertama, aku mulai mencari. Tidak tahu betapa bertanya itu. Cinta akhirnya tidak bertemu di suatu tempat. Mereka dalam satu sama lain selama ini. Jangan bersedih, apapun yang Anda kehilangan, datang dalam bentuk lain. Menarilah saat kau patah hati. Menarilah jika perubahanmu sudah robek. Menari di tengah pertempuran, menari dalam darah. Jika Anda kesal dengan setiap gesekan, bagaimana cermin Anda akan dipoles? Anda dilahirkan dengan sayap. Mengapa lebih suka merangkak melalui hidup? Lupakan keselamatan. Hiduplah di tempat yang Anda takuti untuk hidup. Hancurkan reputasi Anda dan jadilah terkenal. Ketika Anda melakukan hal-hal dari jiwa Anda, Anda merasakan sebuah sungai bergerak di dalam diri Anda, suatu kegembiraan. Saat aku bersamamu, kita terjaga sepanjang malam. Jika Anda tidak di sini, aku tidak bisa tidur. Puji Tuhan untuk kedua insomnia itu dan perbedaan di antara mereka. Jangan puas dengan cerita bagaimana keadaan dengan orang lain. Buka mitos Anda sendiri. Ketuk dan dia akan membuka pintu lenyap dan dia akan membuatmu bersinar seperti matahari.
dari cakar, dan Dia akan mengangkatmu ke surga menjadi bukan apa-apa, dan Dia akan mengubahmu menjadi segalanya. Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, jadi saya mengubah diri saya sendiri. Berasal dari tempat lain, aku yakin itu, dan aku berniat untuk berakhir di sana. Jual kepandaian Anda dan beli kebingungan. Diam adalah bahasa Tuhan. Yang lainnya adalah terjemahan yang buruk. Abaikan mereka yang membuat Anda takut dan sedih, yang menurunkan Anda kembali ke penyakit dan kematian. Angkat kata-kata Anda, bukan suara. Hujanlah yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Dalam terang aku belajar bagaimana mencintai. Dalam kecantikan Anda, bagaimana membuat puisi. Anda menari di dalam dada saya, di mana tidak ada yang melihat Anda. Tetapi kadang-kadang saya melakukannya, dan pemandangan itu menjadi seni. Pecinta akhirnya tidak bertemu di suatu tempat. Mereka dalam satu sama lain selama. Segala sesuatu di alam semesta ada di dalam diri Anda. Tanyakan semua dari diri Anda sendiri.